dari ratusan perguruan tinggi di Indonesia menggelar konferensi pers menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di komunitas Utan Kayu Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam konferensi pers yang diikuti oleh mahasiswa dari 300 kampus di berbagai wilayah di Indonesia tersebut, mereka menyampaikan sikap atas 10 tahun pemerintahan Jokowi yang dianggap bobrok dan melakukan pelanggaran konstitusi. Para mahasiswa menuntut agar Jokowi segera ditangkap dan diadili atas kejahatan konstitusi yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Selain itu, mereka juga mendesak pengungkapan kasus akun Fufu Fafa yang disinyalir dimiliki oleh wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Dan menuntut Jokowi agar segera ditangkap dan diadili. Apa yang menjadi landasan untuk Jokowi ditangkap dan diadili? Pertama, nepotisme ya Bang, karena undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih tanpa KN sudah jelas. Kemudian kalau kemudian presiden berhukum, memang itu fungsi di negeri ini. Tapi sasaran itu Jokowi. Kenapa? Dari langkah-langkah atau kebijakan politik yang diambil Jokowi hingga hari ini, banyak rakyat yang menderita. Tadi contohnya, teman-teman dari berbagai daerah sudah memaparkan di daerahnya, bagaimana di daerahnya dieksploitasi, tapi masyarakat di daerah tersebut